tim Sumpio sih. Oh, dari Sumpio. Ya. Jadi ini burung takeover tapi terakhirnya tahu enggak, Mas? Rajoda. Oh, dari Mas Itar Rajoda ya. Nih, teman-teman, tim HSM. Harus matang kuat, kalau enggak repot. Ini badannya mantep-mantep kok, punel-punel banget burungnya ini teman-teman. Rawatannya bagus ini teman-teman, kalau saya pegang ini badannya.
Belum take over. Take over baru satu bulan. Iya. Sebulan dua bulan lah. Oh, dari mana ini Mas take over? Dari Tasik. Dari Tasik. Oke, kiranya cukup sini nih Mas ya, udah banyak ya. Iya. Jadi oke teman-teman, itu tadi ada beberapa player-player dari tim ASM Koya yang kalau saya pribadi salut itu sama badan-badannya, perawatannya kalau saya pribadi ini bagus banget ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menambah informasi dan wawasan bagi teman-teman. Jadi walaupun awarteran mungkin panas apa ya, tapi kalau saya pribadi belum nanya, ini dibasahin terus ya Mas? Dibasahin terus. Jadi ini dibasahin jadi si merpati itu kan di tong kan panas ya, di tong panas dibasahin kan dia netralisir, dia disingkap abang gitu, jadi bikin badannya ada pantat, tambah kipas ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe sama merpati. Oke, taruhnya tinggi sekali, gigal baik, los, bugel. Hari ini bombong sekali.